Rusia Vladimir Putin memberikan hadiah mobil mewah Horus Limosin buatan Rusia untuk pimpinan Korea Utara Kim Jong-un saat tengah berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Untuk pertama kalinya setelah 24 tahun Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Korea Utara. Pada kunjungannya kali ini saudara, Putin mengajak Kim Jong-un jalan-jalan mengendarai mobil limosin mewah pemberiannya kegiatan ini dilakukan setelah kedua kepala negara ini menandatangani perjanjian kerjasama militer Rusia Korea Utara kedua negara ini sepakat untuk saling membantu jika mendapat serangan <San> Sementara itu, saudara, pasca kunjungan Vladimir Putin ke Korea Utara, tensi di Semenanjung Korea semakin tinggi. Angkatan udara Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan udara bersama pada hari Kamis di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menyesalkan adanya kesepakatan antara Korea Utara dan Rusia. Amerika Serikat dan Korea Selatan khawatir jika Korea Utara akan memberikan persenjataan bagi Rusia dalam perang melawan Ukraina.